Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin di Majlis Ilmi Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Insani, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan beberapa amalan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amalan kita semuanya. Allahumma amin. Seandainya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima salah satu saja dari amalan kita, niscaya itu adalah satu kebahagiaan yang tidak akan pernah ada habisnya. Seandainya kita tahu bahwa Allah menerima satu saja di antara sekian banyak amal soleh kita atau amalan-amalan kita, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak akan ada habisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada amalan kita diterima dan kita tahu, maka kita bergembira karena kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi karena kita tidak tahu bahwa amalan kita diterima atau tidak, maka kita harus terus senantiasa mohon kepada Allah dalam setiap doa kita, entah itu sebelum beramal ataupun setelah beramal atau bahkan di tengah-tengah beramal, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepergian kita pada malam hari ini ke Masjid Agung Darussalam dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian duduk untuk menuntut ilmu agama, kemudian menunaikan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara-saudari dan para pendengar Radio Insani, pada kesempatan atau pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kita sudah membahas tentang salah satu di antara faedah niat, salah satu di antara manfaat niat. Dikatakan oleh para ulama bahwa
di antara manfaat niat adalah annal abda yablughu bi niyyatihi ma lam yablugh bi amalihi. Seorang hamba itu bisa mencapai sebuah kedudukan dengan niatnya, padahal dia belum tentu bisa mendapatkannya dengan amalannya. Jadi seorang hamba dengan niatnya itu bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, padahal belum tentu dia bisa mencapainya dengan amalan. Saya contohkan kalau tidak salah pada pertemuan tersebut adalah dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha asyhadata bisidqin, barang siapa yang mohon kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid, barang siapa yang mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan mati syahid, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballaghahu Allahu manzilata syuhada wa in kana mata ala firasihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia sebagai seorang syahid, mendudukkan dia seperti kedudukan seorang syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini berarti apa? Dia belum sempat berjihad fisabilillah, belum sempat beramal, tapi dia meniatkan dan bertekad di dalam dirinya dengan tekad yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan syahadah. Apa sih kepenake syahadah? Kepenake wong mati syahid niku masuk surga tanpa hisab. Itu pol sudah. Sebelumnya dia bebas dari azab kubur, atau dia terbebas dari fitnatul qabr wa adabi. Seorang yang mati syahid, dia tidak akan mengalami fitnatul qabr. Apa itu fitnatul qabr? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat, atau diajukan oleh malaikat, yang berisi tiga pertanyaan untuk menguji kebenaran keimanan seorang hamba. Dan pertanyaan ini sudah ma'ruf, sudah kita ketahui. Yang pertama apa? Man rabbuka. Yang kedua, man nabiyuka. Yang ketiga, ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Nek sak niki gampang len jawab. Soale kathah napa? Bocoran. Ya, banyak bocoran. Apalannya mereka menggunakan akal, yakni menggunakan apa? Bahasa hafalan. Tapi kalau sudah di dalam alam barzakh, yang menjawab itu adalah bahasa iman. Yang bisa menjawab itu adalah keimanan. Bahasa yang keluar berlandaskan keimanan. Jadi mulut tidak akan bisa menjawab kalau di dunia mung etok-etok, membo-membo. Pun bener sedikit nggih, mboten mendo-mendo nggih. Membo-membo, etok-etok, melu wong Islam ngibadah. Salat melu salat, poso melu poso. Tapi sesungguhnya dia orang yang paling benci kepada Islam. Paling benci yang namanya salat, paling benci yang namanya puasa dan lain-lain. Maka orang yang semacam ini gak akan bisa menjawab. Orang yang bisa menjawab
adalah orang yang ketika hidup di dunia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika mendengar tentang fitnatul qabr, bahwasanya seorang hamba itu akan ditanya di dalam alam barzakh dengan tiga pertanyaan tersebut, Umar ibnul Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayuraddu aqluna hinadzat, apakah akal kita, yakni akal yang dilandasi oleh keimanan, apakah akal kita pada saat itu akan dikembalikan seperti kita hidup di dunia ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan penuh keyakinan dia mengatakan, idan ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, saulqimuhu hajar. Nek menawi mengaten doh Kanjeng Nabi, niku mengke malaikate tak beseli watu. Artinya apa? Akan saya jawab dengan jawaban yang mantap. Kenapa? Karena dia di dunia itu ndak ragu sama sekali. Ya, orang yang masih ragu-ragu, gimana mau jawabnya? Ini Umar adalah orang yang subhanallah, setan biwedi karo Umar. Kalau kita lewat jembatan bi, ora isotin ya kring kring kring. Itu ya, masih seperti itu kita. Kalau Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, idza salakta fajjan fa inna syaitana salaka fajjan ghaira fajjika. Wahai Umar, kalau engkau lewat di satu jalan, maka setan mendingan milih jalan lain. Jadi setan juga pilih-pilih ternyata. Masyaallah. Nah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, di situ ada Abu Bakar dan yang lainnya. Kemudian ada serombongan wanita-wanita para sahabat, ya, mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah dan mengangkat suara. Biasa bertanya. Begitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu masuk, langsung mak kelekep. Kayak enggak ada yang berani bicara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa, katanya, wahai Umar, sungguhnya tadi sebelum masuk kamu masuk ke sini itu banyak setan di sini. Begitu kamu masuk, setannya pada menyingkir, katanya. Subhanallah. Inilah Umar. Itu yang akan menjawab. Demikian pula syuhada. Syuhada, orang yang mati syahid, yang dia berdoa dengan sungguh-sungguh meskipun dia matinya di atas tempat tidur, akan disampaikan oleh Allah dijadikan satu derajat dengan derajat orang yang syuhada. Orang syuhada itu di kuburan atau di alam kubur tidak akan ditanya tentang tiga hal ini. Kenapa? Sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bi bariqati sayfi ala ainihi atau ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang, berkelebatnya pedang menyambar-nyambar di depan mukanya, di depan matanya, sebagai sebuah ujian. Tidak setiap orang wani ngoten niku. Nek perangnya zaman sakniki kan napa? Jarak jauh diincer, pirang kilo, sniper, umpetan, ngerti-ngerti dor mati ora kroso, gitu. Mati ini ketembak juga kepalanya, karena di sniper juga dari sana. Sniper itu penembak apa? Penembak jitu. Jadi begitu lagi ngincer, dor, wis ora kroso, ngerti-ngerti apa? Mati. Tapi nek perang zaman dulu, niku betul-betul pedang lawan pedang, panah. Dan matinya tidak langsung apa? Mati. Onten sing drijine protol. Niku rasane kepripun sabi? Bu ibu itu yang lagi ngerajang apa? Brambang itu kan rasanya kayak gimana itu? Kalau ngerti-ngerti, jeris. Ini brambangnya abang ya. Keiris tangannya, rasanya luar
biasa. Jangankan yang apa? Kerajang. Ame ngerajang gitu enggak kerajang tangane ngerti-ngerti nangis. Ya ngerajang berambang gitu. Masya Allah. Maka orang yang perang itu luar biasa. Di antara mereka ada yang mungkin tersabet tangannya, brutul, kamplih-kamplih, itu biasa. Khalid ibnul Walid, ya. Berapa luka tusukan, tebasan, tancapan panah di bagian depan badannya. Jadi badannya niku pun bocal bacel. Ora karu karuan. Lah wis ora sempat neng salon. Nggih. Beda dengan kita sekarang ini. Ngilo be pinten jam? Seprapat jam. Iki dene ana komodone ya. Komodo apa komedo ya. Diilang ngiling jungkatan pingiwo salah, ganti menengen sidang tengah salah, sidane maju maju kabeh. Ya. Berulang kali ora pener-pener. Siki model sikatan ben apa? Tengarep napa? Tengarep kaca, karo beringas, beringis, berapa menit sendiri itu Masya Allah. Khalid bin Walid para sahabat enggak pernah, ya enggak sempat ngurusi seperti itu. Bocal bacel awake. Jalaran menapa? Menghadapi jihad. Nah, orang-orang yang semacam ini, para syuhada, mereka cukup dengan ketakutan yang mereka alami ketika berada di medan tempur. Namanya perang niku nggih berat sekali. Jenengan sampun nate ngrasakaken apa dereng? Saya pernah mendengar cerita. Komane kesuwen ya. Saya pernah mendengar cerita langsung dari anggota militer atau kepolisian, mohon maaf ini. Ada yang cerita, tidak semuanya seperti itu. Dia cerita kepada saya ketika daurah pertama kali yang saya ikuti kalau tidak salah di mana? Puncak kalau tidak salah itu, di Bogor. Saya ketemu ngobrol-ngobrol, dia mengatakan, "Mas, jenengan itu senang, Anda itu senang, Mas." "Kenapa, Pak?" "Saya dulu itu cita-citanya mau jadi santri seperti Anda," katanya. "Tapi sama orang tua dipaksa jadi militer." Masya Allah. Ya, kemudian dia cerita, "Dan militer itu berat sekali, Mas," katanya. "Suatu saat saya pernah disuruh berjaga-jaga di perbatasan. Ketika saya berjaga di perbatasan, mendengar dan terjadi peperangan, terdengar tembak-tembakan, itu mohon maaf, saya sampai buang hajat di celana." Sampai apa? Buang hajat di celana. Bukan karena terpaksa di situ, tapi karena takut. Jadi mentalnya betul-betul dikoplok gitu. Ya. Kalau dulu para sahabat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Ahzab kalau tidak salah, wa balaghatil qulubu al hanajira. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan hati kalian itu mau meloncat. Jantung kalian itu mau loncat lewat apa? Tenggorokan, hampir-hampir jantungnya mencolot begitu. Itu para sahabat yang biasa perang. Mereka biasa seperti itu. Tapi ketika menghadapi peperangan ternyata demikian juga. Subhanallah. Maka sungguh betul. Orang yang syuhada pantas sekali diberi ganjaran oleh Allah untuk tidak ditanya tiga hal ini, karena dia sudah membuktikan keimanannya di medan perang. Kemudian nanti di akhirat tidak lagi dia dihisab, langsung dia masuk surga bleng. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita syuhada, orang-orang yang mati syahid. Berdoa, "Ustaz, di Purbalingga apa bisa? Wong toto tentrem lahji Nawi. Ndak ada keributan apa-apa, ndak ada kerusuhan apa-apa. Apa ya bisa mati syahid?" Insyaallah bisa. Insyaallah, berdoa saja, mohon kepada Allah. Allah tahu. Allah tahu bagaimana akan memberi kita cara syahid. Allah tahu.
Dan kalaupun kita tidak syahid secara fisik kita, maka kita tetap akan apa? Disampaikan, diangkat pada derajat syuhada. Makanya dulu para sahabat bertanya terheran-heran kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu doanya, Allahumma rzuqni syahadata fi madinati nabiyika. Ya Allah, berilah aku mati syahid di kota Madinah. Kota Madinah saat dipimpin Umar itu seaman-amannya kota. Makanya dalam satu seorang Romawi mampir ke kota Madinah, kemudian dia melihat Umar bin Khattab tidur di bawah sebuah pohon, tidur siang hari tanpa pengawal. Masya Allah, gak ada pengawalnya, tidak pakai kendaraan lapis baja, dan gak ada CCTV di sekitar situ. Apa kata seorang Romawi tadi, tamu tadi, dia mengatakan, nimta nauman qariral aini haniha. Lama adalta, nimta nauman qariral aini lama adalta. Sungguh engkau wahai Umar, engkau bisa tidur nyenyak tatkala engkau berlaku adil. Jadi dia tidur itu tenang saja. Madinah saat itu enggak ada, setan saja takut sama Umar, ya kan? Subhanallah. Ini. Jadi Madinah saat itu aman. Maka para sahabat saat itu bertanya terheran-heran, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau berdoa seperti itu? Apa mungkin Allah itu memberi syahadah, memberi mati syahid padahal kota Madinah aman?" Tapi Umar bin Khattab terus berdoa dan berdoa. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kemudian apa? Suatu saat melakukan salat subuh. Kemudian ketika sudah mulai salat subuh, ditikam dari belakang oleh siapa? Abu Lu'lu' Al-Majus. Abu Lu'lu' Al-Majus dengan sebuah klewang badik yang beracun sampai ginjalnya itu bolong, lambungnya itu bolong, pokoknya beberapa tusukan diantaranya adalah yang mengenai lambung, sehingga kalau diberi minum itu Amirul Mukminin, airnya langsung keluar, diberi minum langsung keluar. Ya Subhanallah, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dalam kondisi aman bisa mati syahid. Bisa mati syahid. Demikian juga sahabiyun jalil Khalid ibnul Walid. Betapa dia pertempuran itu, setiap pertempuran yang dia pimpin gak pernah yang namanya kalah. Baik pertempuran ketika dia kafir dulu maupun pertempuran yang dia pimpin setelah dia masuk Islam, gak pernah kalah. Tapi ternyata mati itu juga tidak dia dapatkan di medan perang. Dia menangis sedih tatkala meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Duhai jiwa, sengsaranya engkau, katanya. Kau cari syahadah tapi malah engkau mati seperti unta di atas apa namanya? Ranjangnya. Jadi apa namanya, Khalid ibnul Walid sedih sekali. Akan tapi insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menulis bagi dia syahadah, karena tidak ada pertempuran yang dia merasa khawatir mati di dalamnya, ya, tidak ada. Sampai dalam peristiwa hadiqatul maut, ya, dia itu sudah hampir mati istilahnya, bahkan dia sudah betul-betul bertekad mati saat itu, tapi ternyata masih hidup juga. Jadi lawannya itu sampai terjadi duel dengan musuh yang sangat itu sangat kuat sekali, ya, luka sama-sama luka, ya, parah sama-sama parah, tergeletak sama-sama tergeletak. Tapi musuhnya nggak bangun, Khalid bin Walid masih bangun. Masya Allah, ini luar biasa. Ala kulli hal, orang-orang yang semacam ini, meskipun dia tidak bisa mencapai satu derajat dengan amalannya, dia akan bisa mencapai derajat tersebut dengan apa?
niatnya. Mulanipun mula maka mari kita memperbanyak niat. Memperbanyak niat. Kalau yang kepingin haji, ya dari sekarang ini diniatkan. Lah Ustaz, durung ana duite. Ya apa-apa, kaji kan orang nggo duit. Kaji niku orang nggo pesawat, Pak, mboten ngagem duit. Napa? Pesawat nganggo duit, pesawat ngagem mesi. Nek ngagem duit mau kabur. Gitu. Jadi subhanallah, banyak sekali orang-orang yang dia itu mungkin tidak punya harta yang digunakan untuk membayar haji, akan tetapi Allah mudahkan jalan ke sana. Atau mungkin dia tidak bisa ke sana, tapi Allah tuliskan baginya pahala haji. Itu mungkin sekali. Makanya dalam satu hadis juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memimpin sebuah pasukan, kemudian mereka sudah melewati lembah, melewati gunung, kemudian melewati padang pasir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan mereka dan mengatakan, "Inna bil madinati aqwaman." Sesungguhnya di dalam kota Madinah ada sekelompok orang. "Inna bil madinati rijalan." Sesungguhnya di dalam kota Madinah tertinggal beberapa orang. "Masirtum masiran." Yang tidaklah kalian melewati perjalanan, tidaklah kalian menempuh sebuah perjalanan. "Wala qata'tum wadiyan." Dan tidaklah kalian jelajahi lembah, gunung dan yang lainnya. "Illa kanu ma'akum." Kecuali mereka seakan-akan bersama dengan kalian. Kecuali mereka bersama kalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Illa syarakukum fil ajr." Kecuali mereka pahalanya sama dengan kalian. Jadi mereka tidak berangkat. Kenapa? "Habasu wa habasahumul marad." Karena mereka tertahan oleh sakit. Jadi banyak para sahabat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat jihad, banyak sahabat yang tidak bisa ikut. Entah karena sakit atau tidak punya perbekalan, ya, sehingga tidak layak untuk mengikuti pertempuran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian setiap kalian menempuh jalan, setiap kalian itu menembus lembah dan yang lainnya, maka sahabat-sahabat kalian yang masih tertinggal di Madinah, mereka sama pahalanya." Maka tidak menutup kemungkinan, Pak. Kalau tiap tahun ibu-ibu ya, kita lihat ada jemaah haji berangkat, ya. Kita pahalanya bisa sama. Tiap tahun bisa dapat apa? Pahala haji. Kenapa kok enggak bisa ditahan? Tertahan oleh ketidakmampuan, tertahan oleh sakit, tertahan oleh dan yang lain-lain. Ya, maka monggo silahkan kita ini masalah niat ini betul-betul, ya, betul-betul kita niatkan. Toh juga kehidupan kita ini senantiasa terisi oleh amalan. Kalau amalan kita itu kosong dari niat, dan itu tidak mungkin, atau amalan kita itu salah niat, maka sungguh sudah berapa kerugian kita. Karena nggak mungkin kita ini kosong. Ustaz, saya kan tidur, Ustaz, kosong. Tidur niatnya apa? Kalau niatnya hanya ngerti-ngerti mak blek, kenapa ngerti-ngerti mak blek? Tanpa niat, tanpa apa, ya tidurnya 8 jam. 8 jam kalau yang 8 jam, 12 jam yang 12 jam, ya enggak ada apa-apanya. Tapi kalau seseorang itu tidur dan diisi niatnya, sebelum tidur saya berniat, "Ya Allah, saya dengan tidur saya ini, ya Allah, bertekad untuk mempersiapkan diri menghadapi sholat asar, menghadapi sholat maghrib, menghadapi sholat isya, antara maghrib dan isya jangan tidur lah, ya. Ya, menghadapi sholat malam dan juga sholat subuh itu dengan niat. Kemudian berapa banyak makanan yang masuk ke mulut kita? Kalau hanya sekedar makan-makan saja itu ya dapat, tapi dapat apa? Dapat kenyang. Terus dapat apa lagi? Dapat sehat awake. Tapi pahalanya setelah ditimbang
yo kamu yo gemuk neng donya, neng isine kok apa? Kleyang-kleyang gitu ya. Kosong. Demikian maka niatkan makan itu adalah untuk taqawi. Apa itu taqawi? Taqawi itu untuk menguatkan badan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Nah, ini manfaat pertama dari niat. Yaitu apa tadi? Seorang hamba akan atau bisa dan dapat mencapai sebuah kedudukan dengan niatnya yang tidak, yang mungkin belum tentu dicapai dengan apa? Amalannya. Faedah yang kedua dari niat adalah mengalirnya pahala meskipun dia terhenti dari amalan. Meskipun dia terhenti dari amalan karena udzur. Karena apa, Pak? Udzur. Jadi mungkin seorang itu rajin melakukan sholat wajib 5 waktu di masjid. Suatu saat dia terhalang untuk atau terhalang sehingga tidak bisa melakukan sholat wajib di masjid. Mungkin karena perjalanan yang harus segera ditempuh atau mungkin sakit yang dia derita. Maka jangan putus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap menuliskan pahala bagi dia meskipun dia keleleran di atas tempat tidur. Maksudnya keleleran itu apa? Sakit. Ya, tidak berdaya. Atau seorang itu akan tetap dituliskan pahala meskipun dia sedang apa? Berada di atas mobilnya. Pahala sholat jamaah misalnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang hamba yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, safar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menulis baginya pahala amalan yang sering dia kerjakan, yang senantiasa dia kerjakan tatkala dia sehat dan tatkala dia tidak melakukan perjalanan jauh. Jadi meskipun sakit itu pahala ngalir, subhanallah. Maka kita lihat terkadang orang itu stroke tidak sadar menjelang meninggalnya, jangan dikira enggak punya pahala. Kalau dia itu adalah ahlul khair, orang yang senantiasa melakukan kebaikan, biasanya ngaji, biasanya baca Quran, biasanya sholat jamaah, biasanya, maka kebiasaan itu akan terus ditulis oleh Allah karena dia sering melakukannya dan konsisten dalam melakukannya. Ini ditulis begitu karena seandainya dia sehat, pasti apa? Pasti dia berangkat. Ya, pasti dia berangkat. Sebaliknya, oh ini bahaya ini. Orang yang dia itu niatnya adalah niat buruk. Hati-hati ini. Saya beri faedah saja, di antara ulama ada yang mengatakan apabila timbul pertanyaan, kenapa seorang muslim yang dia mungkin Islam baru saja cuma setahun apa dua tahun kemudian mati, atau bahkan cuma sehari dua hari masuk Islam kemudian apa mati meninggal dunia, kenapa dia dimasukkan ke dalam surga? Kalau ada orang yang bertanya begitu, ini baru sehari, dua hari mati, masuk
surga. Dijanjikan oleh Allah dengan surga. Tapi ada orang yang dari kecilnya muslim, kemudian sehari dua hari menjelang matinya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada seorang pun yang merasa aman. Ya, maka tidak ada seorang pun yang merasa aman tentang berbaliknya hidayah. Apabila hidayah dicabut, itu tidak ada yang bisa merasa aman. Ini sudah bertahun-tahun Islam, tapi sehari dua hari sebelum meninggalnya murtad, diancam apa? Neraka. Kok bisa seperti ini? Kira-kira gimana? Niat, niatnya. Itu yang tadi sehari dua hari Islam. Kalau dia hidup, niatnya adalah untuk apa? Beramal saleh. Tapi ini yang murtad ini, kalau dia hidup, bagaimana? Dia akan terus ingkar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat ini betul-betul penting. Seorang akan terus mendapatkan pahala amalannya dengan niatnya, meskipun dia itu tertahan untuk tidak melakukan amalan tersebut dikarenakan sakit atau mungkin melakukan perjalanan jauh. Kemudian faedah yang ketiga adalah satu amalan terkadang diangkat oleh Allah menjadi sebuah amalan yang sangat besar. Semua adalah karena niatnya. Satu amalan yang kecil diangkat oleh Allah menjadi sebuah amalan yang besar yang menjadikan seorang itu selamat. Semuanya adalah karena niatnya. Maka Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang tampaknya apa? Kecil, tapi dia bernilai apa? Besar, dikarenakan apanya? Niatnya. Kemudian dia juga mengatakan, warubba amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang besar tampaknya gede, fa tusaghiruhu an-niyah. Dia menjadi bernilai kecil di sisi Allah dikarenakan apa? Niatnya. Jadi ini bahaya sekali masalah niat, betul-betul harus diperhatikan. Jadi niat itu akan mengangkat nilai sebuah amalan. Makanya kita dapatkan kisah-kisah yang sering kita singgung. Seorang pelacur apa? Masuk TV atau masuk apa? Seorang pelacur masuk ke dalam surga dikarenakan apa? Telah memberi minum seekor anjing. Anjingnya enggak dikenal, anjingnya nama siapa, dari jenis apa, dan enggak ada juga wartawan yang meliputnya. Masya Allah, betul-betul dia melakukannya dengan keikhlasan yang luar biasa, luar biasa. Makanya kemarin saya singgung ketika malam Kamis yang kemarin, betapa kalau seorang pelacur saja bisa masuk dengan apa? Dengan segelas, secebok air, dan yang diberi minum itu adalah apa? Seekor anjing yang tidak ada kaitan kerabat. Ada yang kerabat dengan anjing? Tidak ada kaitannya kerabat dengan anjing. Dia bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Maka bagaimana halnya dengan segelas air kopi misalnya, air kopi, segelas air yang disuguhkan oleh seorang istri untuk suaminya, atau segelas air yang disuguhkan oleh seorang ibu untuk anaknya, atau segelas air yang disuguhkan oleh seorang suami untuk keluarganya. Tentunya itu adalah kesempatannya lebih besar, tapi semua tergantung pada apa? Niatnya. Nek le ngekek ke karung bekas-bekas ya ora dadi. Nyoh. Ye. Rewel bae. Nah, itu enggak jadi itu. Atau ibu-ibu, Bu, wedange ngendi kae pojokan? Loh, pojokan ngendi kae, mlebu sumur kae.
Itu tidak jadi kalau begitu, ya. Maka bagaimana niat itu bisa mengangkat sebuah amalan yang sederhana menjadi sebuah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum ringan apa tidak? Enteng banget, enteng banget. Tapi sebagian orang senyumnya abot banget, kayak ketane dijahit dengan 5 jahitan. Jadi nek senyum itu karena 5 jahitan ya, miring gini ya kan. Mbok coba senyum. Betapa mungkin senyum itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu sepelekan perbuatan baik sedikit pun. Kemudian betapa kita dengar juga hadis yang menerangkan seorang yang bolak-balik di dalam surga. Istilah gampangnya ya, entuk visa gratis neng jero surga. Mau masuk surga kemana saja bisa. Gara-gara apa? Gara-gara menyingkirkan apa? Menyingkirkan sebuah halangan di jalan. Makanya betul, hebat sekali kalau ada orang naik sepeda motor gede, tiba-tiba direm, set, begitu ya. Ternyata apa? Ngelihat batu di jalan. Demi untuk apa? Nyingkirkan batu di jalan. Apa sih bahayanya batu di jalan? Loh itu kalau di ada orang naik sepeda ontel, kemudian grill itu bisa apa? Bisa jatuh itu. Ya? Atau mungkin subhanallah lubang di jalan kalau bisa ditutupi. Ya terutama yang bertanggung jawab. Makanya Umar bin Khattab dulu dia mengatakan, "Lau saqata ba'irun fil Baghdad," ya. Kalau seandainya ada ba'ir atau himar jatuh di kota Baghdad, "Lama su'iltu," niscaya aku akan ditanya oleh Allah, karena dia Amirul Mukminin, seorang kepala, ya, seorang kepala kaum muslimin. "Niscaya aku akan ditanya oleh Allah, lima ya Umar, masa waita dakat tariq, kenapa kok kamu tidak ratakan jalan itu?" Ya, makanya ini kita harus betul-betul perhatikan perkara-perkara yang kecil terkadang bisa mengangkat kita ke dalam sebuah kebaikan yang sangat sangat banyak. Marilah kita jangan menyia-nyiakan amalan-amalan yang kecil karena mungkin itulah yang menyelamatkan kita di surga. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah saya lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang manfaat-manfaat dari niat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.